Setelah melewati penantian cukup panjang, akhirnya publik pun mengetahui kondisi terkini Julia Perez yang masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat. Melalui pengakuan pihak keluarga yang diwakili oleh kedua adik Jupe yakni Nia Anggia dan Della Wulan yang secara terpisah mengatakan bahwa kondisi kesehatan mantan istri dari Gaston Castagno itu mulai membaik setelah melewati masa-masa kritis yang dirasakannya belum lama ini. Tidak hanya kedua adik Jupe saja yang mengabarkan berita bahagia itu. Salah satu orang terdekat Jupe, Marco Neng, selaku manajernya pun buka suara tentang perkembangan kesehatan artisnya itu. Ditemui awak media kemarin, Oneng, sapaannya, menjelaskan bahwa aktris cantik ini sudah bisa berinteraksi seperti halnya mulai berbicara terhadap ia ataupun anggota keluarga lainnya. Wah, pokoknya sekarang udah alhamdulillah, saya udah senang banget liatnya, udah gak kayak kemarin, udah bisa ngobrol, responnya juga udah bagus gitu loh. Tadi pasnya ketemu langsung? Dari kemarin kan saya memang ketemu gitu kan, maksudnya dari kemarin sampai saya pulang malam pun saya udah ngeliat dia udah bisa respon, dia tahu siapa-siapa, tapi walaupun ya kadang dia lihat lagi, oh iya sebut nama gitu-gitu sih. Ngobrol, ya ngobrol aja, ngobrol ya seperti biasa gitu loh. Ya. Apa bahasa apa? Enggak ada bahasa apa-apa ya, pasti dia udah sehat, terus dia juga sempat bilang sama saya ini, gue gak sakit kok, sama keluarga juga, gue gak sakit, iya Jupe memang gak sakit, Jupe lagi gak di rumah sakit. Melewati momen indah di kala kondisi Jupe mulai membaik, pastinya telah dinanti oleh Oneng dan keluarga Jupe saat ini. Cerita menarik pun dilewati olehnya di saat suatu ketika wanita kelahiran Jakarta 36 tahun silam tersebut menganggap bahwa sang manajer adalah pedangdut Nasar. Selanjutnya, Oneng pun disuruhnya untuk berjoget layaknya seorang Nasar yang lihai berjoget di atas panggung. Maka tak ayal, sikap Jupe ini mengundang decak tawa keluarga yang hadir menemaninya saat itu. Nasar lagi joget. Diapain. Dia udah mulai membaik, maksudnya dia udah mulai kayak ada respon untuk ngobrol sama saya juga. Malah saya lucunya lagi, saya waktu minggu lalu dipikir Nasar. Saya juga ketawa, ah Nasar bukan Marco Neng gitu. Nasar, ayo joget, saya suruh joget. Ah kurang heboh Nasar, jadi saya udah sekaya ya, saya menghibur dia supaya dia biar senang. Ya udah lagi satu keluarga pada ketawa-ketawa. kurang heboh ya udah saya udah heboh. Oke, saya juga ya mungkin dia lagi keinget Nasar dan kangen kali. Saya juga sempat ngomong ya kalau ada waktu atau memang dia ini besuk lah gitu, maksudnya mungkin Nasar kan masih sibuk ya kan, tapi saya lucu gitu loh. Kemarin dia inget ya Koneng gitu, hai Koneng, dia mau ngomong gitu. Tapi lucunya lagi pas Nasar, kita ketawa, bukan Koneng, Nasar, ayo joget. Saya ikut joget, dia juga ya tangannya dia gitu, terus dia ngomong hoba, dia kayak gitu ya dia. Aku sih senang banget pada saat itu, oh berarti alhamdulillah gitu loh. Maksudnya ini respon yang sangat baik buat Jupe. Sejenak merasakan indahnya ketika melihat kondisi kesehatan Jupe yang mulai membaik. Dengan canda serta tawa yang diberikan olehnya, namun tetap saja, Oneng masih merasakan kesedihan yang mendalam di saat Jupe sebelumnya merasakan kondisi kritis melawan penyakit kanker serviks yang diidapnya selama ini. Kayak kemarin gitu loh, pada saat dia lagi kritis ya, dibilang ya pas itu sempat sedih sih. Yang biasanya saya datang, dia ngobrol, entah nanya soal kerjaan, entah nanya perkembangan di dunia entertain seperti apa sekarang, atau apa ya. Maksudnya selalu ceria lah gitu. Tiba-tiba saya lihat dia drop begini kan, waduh. Saya juga gimana ya, nggak bisa ngeliat dia kayak gini gitu loh. Maksudnya ya pas ngeliat dia kemarin perkembangannya udah mulai membaik, saya seneng banget.